Bedeler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini, nanti akan mendapatkan 2 kaleng mimi Hercules dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedilar ya, salam satu laras. Jumpa kembali di channel Distributor Taktikal. Saya Samutri kembali menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Dan gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga lancar-lancar ya aktivitasnya, puasanya juga lancar ya. Semoga teman-teman dan semoga kalian juga sehat selalu. Oke, nah di episode kali ini kita mau bahas terkait unit senapan yang lumayan banyak dicari nih. Nah, seperti ini untuk unitnya. Ini adalah unit PCP Predator OD38 Popper Lipat, teman-teman. Ini produknya cukup banyak ya yang cari, namun stok di gudang kami itu terbatas. Jadi apabila kalian ingin memilikinya, kalian bisa langsung untuk japri CS kami sekarang juga untuk ngekip unitnya ya teman-teman, kayak gitu. Oke, untuk senapan ini yang membuatnya beda dari yang lain yaitu popornya popor lipat. Selebihnya kalau untuk dari segi perbedaan dari senapan Predator yang lain, Predator OD38 yang lain ya gak ada ya. Mungkin bedanya cuma di bagian chamber ya, kayak gitu teman-teman. Oke, nah untuk chamber dari senapan PCP Predator OD38 ini, oke teman-teman, nah untuk perbedaannya sendiri mungkin berada pada chamber ya. Nah untuk Predator OD38 kalian juga mungkin tahu sendiri teman-teman bahwasanya kita juga punya koleksi yang chamber monolet dan juga chamber tumpu. Nah kalau senapan ini itu chambernya chamber tumpu ya, seperti itu. Terus sudah magazin juga, unitnya sudah magazin dan juga popornya bisa dilipat, itu nilai plusnya ya, soalnya bisa dilipat. Nah seperti ini, untuk melipatnya juga mudah banget. Nanti kita buatkan tutorial khususnya aja ya, gimana cara melipat senapan PCP Predator dengan popor lipat ya, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk popor lipat ini hanya sebagai variasi aja sih ya, sebagai variasi. Mungkin kalian itu mau berburu dengan gaya yang berbeda dengan popor yang modelnya dilipat mungkin ya teman-teman, atau yang biasa seperti ini ya, kayak gitu. Oke, untuk spesifikasi dari Predator OD38 popor lipat ini sendiri ya sama saja seperti Predator yang biasanya. Untuk larasnya pakai laras baja, panjangnya ini 60, tabungnya pakai tabung dural OD38, kapasitas maksimal di pengisian 2700 PSI. Dan untuk pengisian di 2700 PSI itu bisa menghasilkan sekitar 20-25 kali tembakan dengan setelan standar ya, teman-teman. Nah, dengan diisi 2700 PSI, senapan PCP Predator OD38 ini itu bisa menghasilkan sekitar 20 hingga 30 kali tembakan tergantung power yang digunakan ya teman-teman dealer, seperti itu. Jadi untuk tembakan ya belum bisa ditentukan pastinya juga sih ya, itu pun juga tergantung mimis yang dipakai juga bisa, tergantung juga dengan stat anginnya ya teman-teman, terus juga tergantung juga dengan power yang kalian gunakan ketika seperti itu. Nah, gimana sih cara mendapatkan PCP Predator OD38 Popper Lipat ini? Teman-teman bediler bisa untuk langsung hubungi CS kami. Nomornya sudah ada di bawah sini ya. Kalian tinggal japri aja CS-nya untuk pemesanan PCP Predator ini. Untuk stoknya terbatas, jadi untuk kalian yang ingin memesan harap segera untuk closing aja ya teman-teman, karena memang banyak sekali peminatnya. Untuk harganya kita lagi open nego mulai dari 3,5 juta rupiah untuk unit only. Teman-teman bediler bisa mendapatkan PCP Predator OD38 popor lipat ini. Jadi segera hubungi CS kami sekarang juga untuk info lebih update terkait PCP ini ya teman-teman bediler, seperti itu.
langsung untuk konsultasi saja ke CS-nya untuk mempermudah transaksi kalian, teman-teman. Dan saya ingatkan juga, nomor rekening kamu hanya atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Jadi berhati-hati apabila kalian mendapati oknum yang memberikan nomor rekening kalian itu bukan atas nama UD Sukses Mulia Jaya, namun mengaku sebagai oknum dari GSA Sport Indonesia. Itu harus kalian berhati-hati ya. Oke teman-teman, segera dapatkan unit ini karena stoknya terbatas. Jangan sampai kehabisan, jangan sampai kelewatan. Sekian dulu informasi dari saya. Sekian dulu review kali ini.